Assalamualaikum. Hai Mam, di video kali ini aku mau berbagi resep takjil berbuka puasa yang rasanya enak, cara buatnya mudah, cocok untuk jadi ide jualan. Mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah lalu tuangkan 200 gram tepung tapioka, tambahkan sejumput garam lalu kita aduk. Selanjutnya kita tuangkan air panas Ini aku siapkan sebanyak 200 ml Tapi aku tuangkannya kira-kira aja ya Nggak aku tuangkan semua Kita tuangkan secukupnya hingga adonannya kalis Ini kurang lebih aku gunakan sebanyak 180 ml ya Selanjutnya adonan ini akan aku uleni menggunakan tangan Nah, seperti ini ya, tekstur adonannya kalis dan mudah dibentuk. Kita pindahkan adonan ke alas kerja yang telah kita taburi dengan tepung agar tidak lengket. Adonan ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kita pipihkan hingga benar-benar tipis, ya. Nah, ini sudah cukup tipis ya. Selanjutnya, adonan ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya, adonan ini akan aku tumpuk di bagian pinggir. Kita potong-potong adonannya. Ini akan aku potong tipis-tipis seperti ini. Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi, kalian langsung cek aja di bawah judul. Kalau udah selesai kita potong-potong, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita rebus ya. Kita masukkan ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Jangan lupa untuk diaduk agar matang merata. Setelah dirasa matang, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan tiriskan. Hasilnya langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita isi air. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan pan, tuangkan 200 gram gula merah, 50 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan. Tambahkan juga sejumput garam, Lalu kita tuangkan 700 ml santan Kita aduk adonannya Kemudian kita nyalakan kompor Masak menggunakan api sedang Kalau gulanya udah larut bisa kita matikan kompornya Selanjutnya adonan ini akan kita saring Ini tujuannya agar kotoran dari gula merah tadi tidak ikut masuk ya kita nyalakan kembali kompornya. Ini kita masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih rata, bisa kita matikan kompornya. Terakhir, kita tambahkan 100 gram buah nangka yang telah kita potong-potong. Kita aduk rata. Untuk buah nangka ini opsional, ya. Tapi, kalau kita pakai, nanti rasanya lebih enak dan lebih wangi. Sekarang, kita tuangkan adonan kuah ke dalam sagu yang telah kita tiriskan. Kita aduk rata. Kalau untuk ide jualan, bisa kita kemas seperti ini. Wadah yang digunakan bebas, ya. Sesuaikan aja dengan harga jual kalian. Ini akan aku masukkan es batu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tuangkan es sagu gunting ke dalam wadah secukupnya. Nah, seperti ini, kita tambahkan lagi buah nangka di atasnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai, kemudian kita tutup agar lebih awet es batunya. Bisa kita pisah, ya. Ini dia, es sagu guntingnya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, super seger. Cara buatnya juga mudah, cocok untuk jadi takjil berbuka puasa, atau bisa juga jadi ide jualan. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat, dan selamat mencoba!